Jangan, halo guys, jangan lupa like dan subscribe ya di channelnya Anak Jampang Zaman Ori. Laris Jaya setiap maju setiap hari. Ya, lagi-lagi sebelum berenang ini akan mencoba melakukan memukul belakang-belakang. Ada nomor 12 ya, umpan lagi nomor 43 sudah ada. Bagus sekali, pelan tapi pasti menambah untuk poin. Jauh. Mulai pecah 1-0. 1 untuk Lintang, 0 untuk Laris Jaya. Melakukan dipukul ke belakang. Ada nomor 3 di sana, masih umpan lagi. Dicepet dari belakang. Bagus sekali, terlesat super sepuluh ini, pemain dari asal kota Madinah ya, bertubuh cangkung ini, lagi-lagi masih dipukul ke belakang, ada berdua di sana, umpan lagi ke belakang, tidak menyerang, masih bisa diblok, gagal sekali penyelamatan dari anak-anak Lintang ini, menambah poin 2-1, 2-1, 2 untuk anak Laris Jaya, 1 untuk Lintang. Masih lagi-lagi, masih Laris Jaya akan mencoba melakukan dipukul ke belakang, ada nomor 2 di sana, masih umpan tapi nomor 8 bagus sekali cemesannya, tidak bisa di evakuasi dari anak-anak Laris Jaya, menambah untuk poin 2-1. Masih lagi ada Saudara Hasan coba melakukan bola, terima lagi nomor 10, umpan lagi bagus sekali semesanya, tidak bisa diblok oleh anak-anak Lintang, menambah poin 3-2. Masih lagi setelah nomor 11 ini mencoba melakukan pukul ke belakang, bola dibiarkan, rupa-rupanya ada keraguan-raguan pemain dari anak Lintang ini, akhirnya bola dibiarkan, menambah kedudukan 4-2. 4 untuk Laris Jaya, 2 untuk Lintang. Saya takutkan dipukul, masih lagi-lagi nomor 12, umpan lagi dicapai Saudara Hasan, keras masuk atau tidak, iya masuk bolanya, masuk, menambah untuk anak Lintang 3-4, 1 atau tidak, menyamakan kedudukan. Lintang menuju ke belakang, masuk dia menuju nomor 9 kali ini, tiba-tiba sementara lepas sudah ke depan, dari Mahyu di sini, 1 malah berikan, keras sekali. Tapi pergulangan yang dilakukan Evan Dimas kali ini bisa menambahkan kedudukan 5-3, 5-3, satu pemain daripada Laris Jaya nomor punggung 5 mundur ke belakang timbang-timbang sementara, mundur ke samping 3 sempurna terima Hasan, satu melaporkan gajah saja tunggu lepasnya, namun sayang satu pergerakan pasokan gelan kurang sempurna, pindah poin 6-3 kali ini 6-3 Laris Jaya nomor punggung 5 mundur ke belakang, satu bola sudah dipegang timbang-timbang sementara, akan menuju ke samping 3 sempurna terima Lintang kali ini, keras sekali namun sayang lambung bolanya keluar walaupun dibendung oleh putra Laris Jaya, tetapi sayang melebar bolanya keluar, pindah poin 4-6 4-6 Alunya 3 nama dapat punggung 5 timbang-timbang sementara, mundur ke samping, tapi sayang melambung panjang sepanjang durinya, satu botol yang dilakukan oleh saudara Aun keluar 7-4 7-4 kali ini Laris Jaya akan melakukan eksekusi timbang-timbang sementara, membuka sepi sempat sudah ke depan, terima satu bola berikan, ada Hasan kecil saja tolong ke depan, umpankan satu bola, namun itu bisa bulat-bulat cepat putra daripada Laris Jaya kali ini 9-4 TTO Bukit Nur diberikan oleh Bapak Wasit dengan kedudukan masih memimpin di game yang keempat putra. Dia meluncurkan dari Madinah untuk ke stadion Babakan Sisi Setia. Langsung saja, masih lagi-lagi Lintang umpan di keras. Bagus sekali cemesan kita berdua ini, pemain dari anak Lintang menambah kedudukan 5-9. Masih ketinggalan dari anak Lintang, set melakukan akan mencoba melakukan nomor 9 ini, terima lagi, masih umpan lagi, keras sekali cemesan dari anak Laris Jaya, menambah 10-5, masih jauh ketinggalan 5 angka dari anak Lintang. Saya lakukan sebelum 10 ini memukul bola, tapi sayangnya pukulannya terlalu menukik di atas net, menambah
kedudukan untuk anak Lintang 6-10. 6-10. Masih lagi-lagi nomor 2. Terima lagi nomor 11. Umpan lagi ke belakang. Keras sekali. Tidak mengira apa. Akhirnya bola dicacar saja oleh anak-anak Laris Jaya. Menambah 11-6. 11-6. Lagi-lagi. Ini akan mencoba melakukan 1-2-3. Sabarannya. Nomor itu alit dah. Goceng itu total. Masih bisa diblok saudara. Hasan umpan lagi. Cicet nomor 2. Gelap deh. Ada pelanggaran. Orang di bawah 10. Laris Jaya menyentuh net. Bahkan untuk udara Cidaun ya. 6-9. Cidaun hadiah 1 juta yang dikulil. Tujuh sebelas. Lagi-lagi masih. Sekali bola dibiarkan oleh anak-anak Lintang. Begitu cerdik sekali pemain yang satu ini menambah kedudukan 12-17. Ya, nomor 21 kita sudah sebutkan dengan nama Lintang. Kita sudah sebutkan dengan nama Lintang. Kali ini satu kebolan dipegang oleh Jody Kemil. Saudara Lintang sudah bisa bersuntik 13-7. 3-1 satu pemain daripada Laris Jaya. Mundur ke belakang tiba-tiba sementara akan membuka servisan kali ini. Lepas sudah ke depan. Terima tepung 2. Satu bola berikan. Antisipasi. Oh, sayang. Jadi diarahkan apakah daripada Laris Jaya kali ini. Pindah poin 8-13. 8-13 kali ini nomor 28 mundur ke belakang. Oh, nomor 13 kali ini nomor 11 timbang teman sementara lepas sudah ke depan. Terima timbas kali ini antisipasi tengah dari belakang ada sudah capai lagi berikan lagi ke depan. Satu pukulan saudara Hasan kali ini budak betik bisa ngapung tak kusangka dan tak kuduga bisa menggoyahkan lawan kali ini pindah poin 9-13 9-13 capai mundur ke belakang tiba-tiba sementara untuk Hasan. Lepas sudah ke depan, tolong dari belakang. Antisipasi nomor 5. Lepas ke depan, kali ini terima. Satu bola berkarat. Oleh dua orang. Satu lagi gulak putih bisa dipotongkan lawan kali ini. Tidak pun salahkan. Pukulan untuk lawannya langsung saya terima lagi masih nomor 3. Umpan lagi ke belakang. Di empat belas sepuluh. Cetak umpan masih 11 ini akan mencoba melakukan dikumpul ke belakang. Tapi sayangnya terlalu koyak-koyak pemain dari anak Laris Jaya ini. Akhirnya bola melebar keluar. San, kali ini San. 11-14. Cetak umpan dipukul. Terima lagi 11. Umpan lagi 6 ke belakang. Nomor 5 menyerang. Bagus sekali. Pemesannya akurat sekali. Pemain dari anak-anak Laris Jaya. Ya, nomor punggung memang Laris Jaya tetap keberatan. Satu pemain, satu bola sudah ditegang. Bola pemain sementara konsentrasi sejenak mungkin akan melakukan eksekusi. 1-2-3 lepas sudah ke depan dekat sekunder terima. Hasan kali ini satu bola berikan. Sekali satu pukulan yang dilakukan. 2-3 nomor 45 tiba-tiba sementara lepas sudah ke depan terima nomor 23. Satu bola berikan. Masih dua teman jantung. Baru dua yang teman jantung. Budak Saha kasih. Kalau lari masih seperti jadi kepala ada nomor 12 di sana. Umpan lagi ke belakang tapi saya ada keraguan-keraguan dilewatkan. Masih lari saya. Kita dari belakang. Tapi sayangnya bola melebar keluar. Pemain dari anak Laris Jaya menambah kedudukan 13-16. Lalu satu di sebelah kali nomor 8 tiba-tiba sementara lepas sudah kirim terima nomor 5. Satu bola berikan. Yang satu ini pemain dari anak Bidah ya. Ya, cetak umpan masih sebelum 10 mukul bola datangnya. Tapi sayangnya satu servis yang dilakukan tidak hebat bebas keluar. Bina poin 14-17. Bina ketiga sana pun lebar pun 2. Bimbang kembang sementara lepas sudah ke depan. Terima lebar 5. Berikan satu bola. Berikan.
kali ini walaupun dipukul oleh sudah Hasan dan saudara Caklay, tetapi jatuh di lapang sendiri kali ini 18-14. Nomor punggung 6 kali ini timbang-timbang cukup terlalu lepas sudah ke depan terima awal. Berikan satu perbaikan ini keras sekali, satu pukulan yang dilakukan saudara Hasan di atletik pusat lapung. Kali ini 15-18. Lagi-lagi masih 10-4 ini dari anak lintang ini akan mencoba melakukan satu dua kali saat dipukul. Terima lagi nomor 3 ini ada berenang. Sudah Ahun tidak akurat blokannya. Nampak kedudukan 19-15. 19-15 set lakukan masih ancang-ancang. Nomor 4 ini akan mencoba melakukan dipukul saja ke belakang. Ada nomor 2 di sana umpan lagi ke belakang. Dikemas nomor 9 menyilang. Bagus sekali kemesannya, pelan tapi pasti menambah kedudukan anak lintang 16-19. Masih lagi ada Hasan Sanudin. Set lakukan nomor 11 ini mencoba memblok bola. Terima lagi masih umpan lagi. Masih begitu akurat blokan saudara Ahun. Begitu luar biasa menambah kedudukan untuk anak lintang 17-19. Dua angka untuk menyamakan kedudukan. Lagi-lagi Hasan Sanudin set lakukan mencoba memukul bola. Terima lagi masih ada pertiga di sana. Umpan lagi Mernat sudah dari belakang tapi pelan saja. Masih lagi-lagi nomor 4 di sana. Tapi sayangnya cemesannya itu tidak akurat, lebar keluar menambah kedudukan 20-17. Tidak lari juga, bentuk ke belakang berpunggung 11. Lebih kena lepas sudah ke depan, terima. Andis masih nomor 4 kali ini. Sekali masih ada jawaban. Lepas sudah ke depan, tipu daya maksudnya. Masih ada Hasan kali ini. Namun bisa yang tepat menjauh sudah Hasan berat. Letak usaha berpunggung 11. Kali ini putra sahab bisa menyamakan kedudukan, bisa menambah kedudukan 18-20. Terima lagi menurut 11, umpan lagi ke belakang, dicemat ke depan. Begitu tadi mencari yang kosong, akhirnya menambah kedudukan 21-18. Lagi-lagi nomor 5 ini dari lari jaya serta lakukan mencoba melakukan dipukul ke belakang. Ada sekosong jari sana, umpan lagi dicemes. Tapi pelan pasti itu terdapat poin. Mendapat poin 19-21. Lagi-lagi ada saudara Ahun di sana dipukul ke belakang. Ada nomor 5 di sana, umpan kau ke belakang dicemes. Bagus sekali tidak kurang. Kemesan dari anak laris jaya menambah untuk anak laris jaya 22-19. Antisipasi keras sekali mudah ketika menghadiri mudah ketika tidak sahaja maju dengan 22-22. Satu pemain wanita kali ini mundur ke belakang dengan kumpulan pintar-pintar sebentar membuka sapi juga coba menerima nomor 2 kali ini 1-2-3 ini kali saja tipu daya yang diperlukan ini kali ini menambah kedudukan 23-20. Efek timbas kali ini mundur ke belakang dengan 20-10 pintar-pintar sebentar akan melakukan eksekusi satu bola berkali lapas keras jatahnya bola berikan satu gol kali ini. Sayang, ditendang saja oleh Yudi Bawang.